Ini lomba. Ini carane ngeten. Udah, Mbak. Video, Mbak. Survival judulnya, Kak. Apa ini, Pak Pedro? Napa, Mbak? Begonia. Nah, begonia. Nah, ini ada baru. Napa? Buahnya ini bisa langsung dimakan. Bunganya, Pak. Ini kandungannya hormon. Hormon. Langsung bunganya ya? Asam-asam manis. Asam? Manis? Asamnya, Bapak masih nggak percaya nih kalau nggak menghubungkan sendiri. Nah, pasti ada madunya, Pak. Yeah. Penting nggak di madu. Nah, yeah. Nah, kelihatan, Pak. Ya. Nah, itu gelirannya Mbak Woy. Monggo, Mbak Woy. Monggo, tani Mbak Woy. Biar feminin, Pak. Tapi ya terus tutuk ya jauh ngono tuh terus feminim mak terus ngono. Ini tadi apa Pak Indra? Begonia ya Bu. Begonia cukup sebutnya gini ya. Yeah. Masakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena meremelek ini. Malah feminis juga bisa. Feminim mana Mbah? Rasanya ada cut, maninya sedikit. Seperti cermin, kata si beliau. Nah, pas juga kan, ini warnanya apa? Pink. Pink. Beliau? Pink. Pink. Jadi. Sedang belah apa itu, Mbak? Begonia. Begonia. P apa P? P. P. Begonia. Alhamdulillah. Tambah ilmu neh. Alhamdulillah. Hormon. Ya, alhamdulillah untuk fungsinya penambah. Fungsinya untuk penambah hormon. Alhamdulillah untuk saat ini saya bersama si rekan-rekan saya ini dapat ilmu baru. Ini juga termasuk nanti dimasukkan di Tibun Nabawi. Ini begonia yang rasanya cukup ada masamnya, manis juga, dan ini berfungsi untuk penambah hormon. Resep dari Bu Nyai. Ini resep dari Bu Nyai. Ngandul maneh sama Bu Nyai. Tambah maneh. Mamanya Mbah Yai, lagi Bu Nyai.